Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama Pariyati Kuntring. Di video kali ini Pariyati Kuntring mau makan lagi ya, makanan desa tapi tetap dibeli di luar negeri ya teman-teman. Ini gembili dari Cina ya teman-teman. Nah, ini tadi saya pulang sekolah, nganter anak sekolah, lihat di tukang sayur ada gembili. Jadi ini saya beli segini saja ya, buat saya sendiri ya teman-teman. Kalau nggak habis ya buat nanti lagi ya teman-teman. Ini mempur banget, empuk banget ya, teksturnya enak banget ya teman-teman. Ini saya mau makan ini saja teman-teman ya, makan siangnya. Nggak tahu habis apa enggak, kayaknya nggak habis ya teman-teman, karena ini hari Senin, kemarin hari Minggu saya libur, jadi saya hari ini nggak sempat masak, cuma ngukus ini karena biasa kalau hari Senin itu padat sekali ya teman-teman kerjaannya. Jadinya saya cuma mau makan gembili sama ini ya teman-teman, apa ini namanya, kalau di tempat saya ini namanya markisa ya, ini Yakut markisa ini ya teman-teman. Yuk kita tuang di sini. Makanan orang kaya. Biar sehat ya guys. Di sini kok masih nyangkut. Masih nyangkut ya guys. Biar seger. Ini mau saya goncang pakai air sayang ya. Biasa emak-emak ya sayang ya, kayak gitu, digoncang-goncang-goncang ditambah air biar nikmat makan jadinya bersih. Gini ya teman-teman, ini mau makan makan siangnya ya teman-teman. Ini juga ada roti masih ya teman-teman, tapi saya mau makan gembili dulu ya. Ini empuk banget ya teman-teman gembili. Ini ada di negara Mako ya, tapi ini teman-teman, ini kalau di tempat saya namanya gembili, kalau di tempat kalian namanya apa saya nggak tahu ya. Ini empuk banget ya, dingin-dingin, musim dingin makan seperti ini, hangat-hangat, wow, cocok pokoknya. Ini masih anget, barusan saya ngukus ya teman-teman. Yuk teman-teman makan gembili. Kalau di tempat kalian namanya apa saya nggak tahu ya, di tempat daerah kalian. Kalau di daerah saya ini namanya gembili.
enak banget guys, anget-anget. Ini dari Cina ya guys. Kalau bahasa Kantonisnya saya juga nggak tahu ini ya bahasanya apa. Tadi saya beli ngambil aja terus ditimbang kayak gitu ya teman-teman. Ini sengaja saya kukus semua ya teman-teman. Nanti kalau sudah dingin saya simpan di kulkas ya. Jadinya besok tinggal ngangetin kayak gitu. Nggak apa-apa disimpan di kulkas, biasa saya kayak gitu ya teman-teman. Ya, besok tinggal ngangetin kalau nggak habis kayak gitu. Ini nanti udah dingin saya simpan di kulkas. Besok tinggal ngangetin, jadinya tetap fresh. Atau kalau nggak habis juga disimpan di freezer kayak gitu ya. Kalau kepingin makan nggak ada sarapan, bisa diambil dari freezer kayak gitu ya teman-teman. Sengaja dikukus semua. Ini nama saya. Panas guys, panas. Oke ya teman-teman, ini saya makannya sudah cukup, ini ngabisin ini saja, nggak mau sampai habis kekenyangan ya. Ini juga belum diminum. Jadi sekian dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makan gembili di luar negeri ya teman-teman. Nih PRT Mako makan gembili guys.